Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengetahui bahan alam dan bahan buatan. Mata pelajaran SBDP kelas 2 tema 4. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu mengklasifikasikan bahan alam dan bahan buatan dengan teliti. Coba kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Adakah yang kalian ketahui? Dari gambar itu kita melihat ada daun kering, kerang laut, biji-bijian, dan bambu. Coba kalian perhatikan gambar yang kedua ini, apakah kalian tahu apa saja itu? Ya benar. Pada gambar terlihat ada kertas lipat, sedotan, plastisin, dan sabun batangan. Apa yang kalian ketahui mengenai bahan-bahan tadi? Bahan alam adalah bahan-bahan yang telah disediakan oleh alam. Artinya kita dapat menemukannya tanpa membuatnya terlebih dahulu. Sedangkan bahan buatan adalah bahan-bahan yang telah dibuat oleh manusia. Tapi, tenang saja kawan, bahan buatan juga mudah kita temukan. Setelah melihat dan mengamati gambar-gambar sebelumnya, coba kalian lengkapi tabel dengan mengelompokkan mana yang termasuk bahan alam dan bahan buatan pada gambar di samping. Jika sudah selesai, coba kalian buat karya yang menggunakan bahan alam atau bahan buatan. Kemudian, tempelkan foto atau desain gambarnya pada kotak berikut. Sekian tugas hari ini, selamat mengerjakan.